Yo. Finding Maja the snow cat. What's up guys? Back again with me. 150 Rooster 2. Bagaimana kabarnya? Sehat, sehat. Di video kali ini gua sore jalan-jalan sore as always. Gua keluar sore kalau enggak pagi. Kalau enggak ya malam. Kalau siang panasnya enggak nahan Semarang. Semarang sih musibahnya cuma itu doang sih paling. Panas, kalau nggak panas, rob, banjir ya kan. Terus begal, udah. Oke, di video kali ini gue pengen ngucapin terima kasih buat semuanya, dukungan dari kalian, penonton, subscriber, dan teman-teman my fellow motovlogger friends buat supportnya. Jadi gue bisa mencapai 1000 subscriber. Gue nggak nyangka juga, pertama bikin motovlogging iseng-iseng doang. Dan seperti video yang waktu itu gue bilang, gue akan bikin Q&A. Jadi di video kali ini, kalian bisa tulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Dan juga kalian mungkin kalau punya Instagram bisa juga komen di Instagram gue. Ntar akan ada postingan tentang Q&A ini juga. Kalian bisa komen di situ. Nggak perlu hashtag-hashtag kan kali ya, tapi kalian tanya aja di satu tempat gitu. Kalau nggak di video ini, kalian ntar komen di Instagram gua, ntar gua bakal posting tentang 1000 subscriber Q&A. Bensin gua habis lagi. Tuh kan ngapa gua bilang tiap gua ngevlog itu pasti isi bensin ntar ujung-ujungnya. Kalian boleh tanya apa aja, dari yang mulai gak bener sampai bener. Kalian boleh tanya bebas, mau tanya hal pribadi jangan. Buat hal pribadi yang kalian tanyain, hal pribadi atau face reveal gue skip, pokoknya nggak akan gue baca. Dan gue akan bikinin video tentang gue jawabin Q&A itu. Gue akan bikin video answer dari question-question kalian. Jadi sabar aja, ditunggu. Oh yes, sekalian di video kali ini gue berbagi tips lagi. Beginner tips as always, 101 motorcycle basics by 150 Rooster 2. Mungkin berkorelasi dengan ya sedikit nyambung sama engine brakes. Jadi tips yang bakal gue share kali ini adalah rev match. Jadi apa itu rev match? Jadi rev match itu secara harfiah artinya geber sih. Ya enggak, basicnya geber-geber. Player-player. Oh shit, silau. Jadi basically rev match itu kalian lakuin bisa waktu ganti gear. Nah, di rev match itu ya gas-gas kecil, geber-geber yang kecil yang kalian lakuin waktu upshift atau downshift, ganti gear, naik atau turun. Dan tujuannya supaya transisi perpindahan gear itu lebih mulus sebenarnya begitu. Jadi ntar gue bakal praktekin kali ya, bisa upshift, bisa downshift. Sebenarnya buat belajar rev match ini kalian perlu latihan sih. Kalian perlu ngerti timing yang pas buat rev match kapan dan ganti gear gimana. Untuk downshift mungkin bisa lebih smooth. Kalau upshift kalian bisa nggak ada jeda antara waktu perpindahan gear, kalian gas kalian nggak turun. Upshift, kita lihat upshift. Nah, itu ada rev match sedikit. Jadi sebelum ganti gear, gas gua buka. Nah, gas-gas kecil yang gua lakuin. Itu rev match. Gua ntar coba downshift nggak pakai rev match sama downshift pakai rev match, kalian coba bedain. Itu nggak pakai rev match, jadi langsung gua turunin, gua downshift langsung engine brake. Jadi kesannya kayak nyentak-nyentak gitu, kurang halus. Kalian mungkin pernah ngalami ya pasti ya, kalau naik motor kopling kalau kalian downshift turunin gigi pasti kalau nggak pakai rev match kalian pasti nyentak-nyentak. Dan juga perbedaannya waktu di RPM tinggi sama RPM rendah sih mungkin sih. Kalau RPM rendah sebenarnya nggak terlalu berfungsi rev match, karena ya gimana ya, karena RPM kita rendah. Tapi waktu RPM tinggi itu berfungsi banget pakai rev match. Jadi cara ngelakuinnya ya barengan, pas kalian tekan kopling kalian buka gas. Buka gasnya kecil-kecil aja. Kalian harus banyak latihan sih rev match. Jadi tapi nggak setiap saat kalian harus rev match juga sih. Misal kalian di kampung kalian nggak perlu rev match lah.
karena jalan kalian larinya kan pelan ya kan, kalian gak kencang-kencang amat. Isi bensin lagi. Set. Antri banyak. Jadi refresh itu kalian bisa lakuin, mungkin gak harus setiap saat. Gak perlu kalian tiap off shift, down shift kalian lakuin tuh gak perlu, seperlunya aja. Jadi misal waktu gue contohin deh, misal kalian off shift, kalian betot gas, kopling tekan, gas masuk lagi, kopling buka. Jadi gas, waktu kopling masuk, gas dilepas aja. Kopling masuk, gas lepas, tambahin lagi, ini barengan. Nah, gas, up. Nah, kayak ditukar doang posisi tangan lo. Tapi harus cepet. Nah, kayak gitu. Kurang lebih. Downshift sama aja sebenarnya. Downshift kalian, kalau downshift kalian misal gas, kalian mau turunin sebelum kalian engine brake, kalian pelintir dulu gasnya sama kalian kayak tadi sama aja. Jadi tukar posisi tangan aja. Ntar gue contohin lah di jalan lah. Kalian upshift, downshift, gue bakal kasih contoh. Dan waktu timing kalian waktu di pindah gear, kalian timing kalian harus bareng sama kelas kalian ref match. Gue niatnya ini pengen nyusul nongkrong teman-teman motovlogger yang lain, karena tadi sore mereka pada ke Brown Canyon di Semarang dan gue gak bisa ikut, jadi gue niatnya nyusul ntar dan gue masih tunggu kabar dari mereka. Oke, bensin udah full, isi 20 ribu full, istimewa. Pertama 20 ribu full, mampus, visor gue gelap, buset gelap banget. Don't shift tanpa red match. Gue gak buka gas sama sekali. Itu gue upshift gak pakai rev match. Upshift dengan rev match. Jadi gas gue buka duluan. Kalau kalian udah paham bener, kalian udah ngerti timing-timingnya, itu lebih enak kalian pakai rev match sebenarnya. Karena kayak gue juga kebiasaan pakai rev match. Kalian harus barengan. Kalian harus sinkronisasi tangan kanan kiri, kaki kiri kalian harus sinkron bener-bener. Timing kalian buka tutupnya harus pas. Dan memang pertamanya agak susah sih. Tapi setelah ngelakuin itu ya lebih enak. Mungkin kalian bisa perhatiin tangan gua. Harus cepat. Kalau timing kalian gak pas, itu malah jadi kesetut gitu. Upshift, ref match. Don't shift without ref match. Gua gak nge-ref. Jadi langsung turun, geng, RPM langsung turun. Gua pakai ref match. Nah, itu pakai ref. Nah, gua pakai ref match. Nah, gua pakai ref match. Oke, mungkin sedikit beginner tips dari gua. Kalau ada yang mau nambahin atau koreksi, monggo silakan komen. Oke, yang mau komen di bawah, monggo komen aja. Buat ajuin pertanyaan, ntar gue bakal jawab. Alright guys, see you on the next video. 150 user out to... Alright, peace guys, peace out. Pew!